Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun berada, semoga sehat selalu, panjang umur, rezeki. Jumpa lagi dengan saya, Amber Janal. Di vlog kali ini saya akan membahas mobil atau box, mobil box yang ada di depan saya. Ini adalah Toyota guys ya, tapi Toyota ini modelnya seperti Grand Max ya, Daihatsu ya, Daihatsu ya modelnya. Tapi ini adalah Land Van ya, ini box. Nah ini inspirasi buat para pengusaha ini ya, para pengusaha kecil ya, untuk bisa memiliki mobil ini ya. Jadi mobil ini keistimewaannya adalah bisa buat barang ya. Nah, ini khusus untuk cocok untuk pembisnis ini ya. Ini cocok sekali untuk pembisnis ya, di samping dia bisa masuk gang-gang ini. Kecil ini ya, kecil, jadi bisa masuk ke gang sempit ini teman-teman ya, keistimewaannya mobil ini. Jadi tidak perlu takut kalau ada pelanggan yang ada di gang-gang kecil ini boleh masuk ya, apalagi di Arab ini ya. Gangnya sih bukan kecil teman-teman, tapi karena parkiran terlalu banyak, jadi jalan yang begitu besar kelihatan sempit ya, kelihatan sempit sekali begitu. Oke, coba lihat dulu. Oh ini LED. Coba lihat tuh, bagasinya luas sekali ini ya teman-teman ya. Tuh, nah, setelah dibuka seperti itu penampakannya. Nah, jadi di sini tuh bisa buat bisnis ini teman-teman ya, bisa buat bisnis ya. Itu serepnya di bawah tuh. Nah, ya persis sekali sudah sama Grand Max ini. Ukuran bannya juga ya. Tuh. Nah, nggak terlalu lebar. Jadi di sini itu bisa buat kerja malam juga tuh, ada lampu. Depannya juga ada lampu. Nah, jadi di depannya itu seperti ini nih teman-teman. Nah, keren kan? Nggak terlalu luas sih, nggak terlalu lebar maksudnya ya. Oke, ini untuk tampak belakangnya ya. Sekarang kita coba lihat yang depan. Nah, ini fiturnya di dalam teman-teman ya, transmisi matic, ada AC. Nah, sedikit fiturnya, nggak terlalu banyak teman-teman ya, karena ini adalah mobil sederhana, ini buat pengusaha kecil ini. Ini paling kontrolnya ini 150.000 ini. Nah, itu kisi-kisi AC-nya juga sangat sederhana ya. Tuh. Sama lah seperti Grand Max ini teman-teman ya, Grand Max di Indonesia, Daihatsu Grand Max. Nggak tahu kalau di Indonesia ini ada apa enggak ini, karena nggak pernah ngelihat ini ya, begini ini di Indonesia hanya Grand Max ini, karena ini Toyota ini teman-teman, lagi jadi agak aneh sedikit ya, makanya saya coba untuk bongkar
apa keistimewaannya. Nah ini yang penting, yang jelas ini keistimewaan utamanya adalah bisa untuk apa namanya, untuk bisnis ya teman-teman ya. Itu yang keistimewaan yang pertamanya, yang paling utama lah gitu, bisa untuk bisnis. Ada gitu, mungil sekali teman-teman ya, mungil sekali. Tapi lampunya ini wow, kristal ini teman-teman. Tuh, sudah lebih dia, lampunya keren. Kisi-kisi anunya ini juga keren ini, kisi-kisi apa namanya, kisi-kisi radiatornya. Tidur nggak khawatir kita karena tinggi dia. Ya ini bisa muat lah ini 3 ton ini ya kapasitasnya. Sorry nih teman-teman, ini saya review sambil kerja ini ya. Nah tuh ini juga sudah memanjang ke bawah, sudah kristal tuh. Tuh pelek, masih pelek biasa tuh. Minyaknya di sini, BBM-nya sebelah kanan. Di sini juga ada debab namanya di sini, tapi Grand Max. Nah ini dia ini. Nah Toyota Lite C 2023 driver lane RWD, ngirit juga ini teman-teman ya, fun ini tuh, body steel fun, transmisi automatic gasolin 91, cuman 1 liter per 1 liter setengah per 10 kilo. Toyota Lite C, Lite C model van. Oke teman-teman, demikian review saya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semua ini adalah ini saya buat video ini untuk inspirasi bagi pengusaha ya teman-teman ya, pengusaha kecil ya, untuk bisa memiliki ini untuk mengurangi biaya operasionalnya ya. Oke, demikian review saya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman ya. Nah jadi ini fitur-fiturnya, ini termasuk instrumennya juga sederhana sekali teman-teman. Instrumennya ada apa namanya, ada ampere panas, speedometer, sama persenelan. Sangat sederhana tuh. Kurang lebih sama kayak ini tuh, fitur jendelanya ini, power window-nya. Ya, sangat sederhana lah ini teman-teman ya, buat para pengusaha ini bolehlah coba ini teman-teman ya. Kalau di Arab ini tidak terlalu mahal bandrolnya ini ya. Tuh. Nah, ada. Dan lampunya juga ini tuh. Tuh. Lampu baca buat supir tuh. Ya, oke, kita coba test drive dulu. Ya. Oh sangat ringan teman-teman ya, masya Allah ringan sekali ya.
Masya Allah, tabarakallah, keren, keren, keren. Oke, sahabat, jazakumullah khairan katsir. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, supaya lebih semangat lagi dalam membuat video, membuat konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.